Halo guys, jumpa lagi bersama saya Jeff Aru. Kali ini saya akan membuat akuarium ya, ukuran 1 meter kali 50. Ini kacanya udah saya potong. Peralatan apa aja yang diperlukan untuk membuat akuarium? Lem kaca, selasi, sama penjepit kaca guys ya. Jadi ini peralatannya, penjepit kaca, solasi, sama lem kaca. Tapi sebelum membuat akuarium, kalian harus belajar motong kaca dulu, baru bisa buat akuarium. Oke guys, saya dulu juga belajar potong kaca dulu, baru buat akuarium. Yuk kita langsung aja prosesnya. Dibersihin dulu kacanya sebelum dilem.
Oke, sekarang tinggal sampingnya ini ya, belum. Langsung kita, ini udah saya potong dulu, langsung kita paskan pakai spidol aja. Gini. Oh, ini ya, kita garis yang di sini terus kita potong sini. Oke, mana tadi garis merahnya ini ya, sudah ditandai, kita potong yang lurus ya ini. Jangan bengkong-bengkong guys motongnya. Oke. Jangan lupa digosok dulu pinggirnya ini supaya enggak tajam-tajam kena tangan ya. Begini ya, supaya enggak terlalu tajam kena tangan. Oke. Kita bikin dua buat kanan kiri ya. Langsung aja kita paskan begini. Spidolnya tadi. Ya, kita lem pinggirnya. Jangan lupa tarik lurus. Jangan belepot-belepot. Penjepit kacanya jangan lupa ya, penjepit kaca. Lemnya kita rapikan dengan dari telunjuk. Oke, sekarang tinggal yang satunya sebelah sana. Ini dijepit begini ya, supaya tidak jatuh. Kita jepit begini supaya tidak jatuh ya, ini menahan ini ya. Oke guys, sekarang kita pasang yang sebelah sana belum. Pinggir sini sama kita lem dulu. Ya. Kita pasangkan kacanya. Kita rapikan lemnya dengan jari telunjuk. Kita pasangkan jepitnya supaya tidak jatuh ya. Sementara lem tunggu kering. Ya. Ya. Ini dia penampakannya ya. Akuarium dengan ukuran 100 cm, 1 meter kali 50 untuk arwana. Oke, dengan ketinggian ini 40 cm. Penampakannya overall begini. Untuk membuat akuarium kalian harus belajar potong kaca dulu, bro. Ya. Oke guys, baru bisa membuat akuarium ini. Sekian dari saya tutorial membuat akuarium. Terima kasih sudah melihat video-video saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Salam.